Assalamualaikum. Hari ini kita akan mengisi kegiatan di rumah. Kita akan membuat lem. Ayo kita bikin bersama-sama. Bahan-bahannya lem putih. Aku pakai merek Povinal ya. Setelah itu kita pakai lem aktivator. Ini bikin dari air 200 ml dan gom 3 botol. Gomnya botolnya seperti ini. Bisa beli di apotek warna. Lalu ada pewarna makanan. Kalian bisa pilih warna apa aja ya. Yang terakhir kita butuh mangkuk dan sendok. Pertama-tama kita kasih lem ini Povinal ya, sedikit-sedikit aja dulu. Masukkan lem aktivator. Satu sendok aja ya. Masukkan, langsung pilih warna kesukaanmu. Saya sudah ada. Ini. Habis ini kita kasih glitter. Aku agak cair. Aduk, aduk. Gini ya jadinya. Langsung aku mau kasih glitter. Aku pakai warna kesukaanku biru muda ya, sama silver dan emas. Ini canan. Kayaknya kita kasih sedikit aja ya. Udah. Emas dulu. Emas. Pilih. Ini dia. Langsung kita udah kita aduk. Wah, masih kelet ya. Mau kasih omos. Ini kan masih lengket ya. Ini ya. Kalau aku pegang gini masih lengket ya. Kita taruh. Ini. Ya. Diamkan dulu 1 sampai 2 jam. Nanti jadinya kayak gini, enggak lengket. Tuh, enggak lengket ya. Jadi aku bikin sebelum aku video ya. Ini sudah jadi. Agak-agak lengket ya Mas Ian. Nanti kurang lama ya. Ini kan masih ada gelembungnya ya. Ini kan masih ada gelembungnya ya. Kalau teman-teman mau bening, enggak ada gelembungnya. Harus nunggu sampai besok ya. Disimpan di tempat tertutup ya. Sampai besok nanti jadinya bening. Nah, gampang kan bikin slime-nya? Teman-teman juga bisa coba di rumah. Sudah dulu ya. Yang sudah menonton jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye bye. Assalamualaikum. Nah, ini
ini punyaku bagus kan warnanya, tapi cair. Nah, ini sudah jadi ya. Udah aku tunggu sampai sekarang. Selama satu hari. Jadinya bening.